Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mania. Pada malam minggu ini, hari Sabtu, tanggal 11 Juli, saya berada di Kecamatan Tempel, Jalan Raya Jogja Magelang, Kabupaten Sleman. Pada malam minggu, saya akan melakukan perjalanan dari Tempel menuju ke Jakarta. Akan melewati jalur Magelang, kemudian Secang, dan belok ke kiri lewat Temanggung, Parakan, Sukorejo, dan tembus ke Weleri. Dan nanti dari Weleri saya masuk ke pintu tol Weleri Kendal, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Pakai Jetlook Pringgondani, sos. Iya. Pada malam minggu ini di Jalan Magelang Tempel terpantau lancar, teman-teman. Baik dari kedua arah. Sebelah sana itu sudah perbatasan antara Jogja dengan Magelang. Ya teman-teman, ikuti terus perjalanan saya menuju Jakarta. Halo. Ini langsung apa? Menuju ke perbatasan. Lagi nggak bawa mobil. Jam pulang. Apa? Mana? Ya, padat ini malam minggu di Jalan Magelang, Yogyakarta. Belakangan itu adalah jalan raya Pasar Tempel menuju ke Turi, tempat lokasi bibit salak pondok. Berarti belum mandi dong? Ya, saya kasih jalan. Itu teman-teman, Pasar Tempel. Sana bisa tembus ke Kaliurang. Sudah memasuki perbatasan antara Provinsi Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, Magelang. Ini namanya Jembatan Kali Kerasa. Kalau berangkat pukul 19.34. Tuh, perbatasan kan masih kok? Jawa Tengah. Sekarang kita sudah masuk Jawa Tengah. Kalau waktu masih sore ini banyak bis-bis Jogjaan Jakarta yang berangkat menuju Jakarta. Melewati lampu merah semen namanya. Keluar. Ini sebelah kanan Terminal Muntilan. Udah sepi, tutup. Tuh ada kabut kan, Bis? Sate. Kabut sate. Ya Sobat Mania, mampir dulu ke minimarket di daerah Kota Muntilan karena mengisi saldo tol lagi untuk persiapan ke Jakarta lewat tol Kendal. Ya, lampu merah pertigaan Borobudur lancar pada malam minggu ini, tepat pada pukul 8 malam. Namanya Bang Jo. Pak Bapang. Hah? Pak Bapang.
Jadi nama julukan lampu merah tuh banyak. Ada Bang Ju, ada Pala Bapang. Nah, Borobudur tuh kali kono, kiri tuh. Oh. Oh. Candinya enggak kelihatan, soalnya jauh. Sejauh. Lagi tidur. Masih ada 10 kiloan. Lagi tengkurap candinya. Iya. Udah malam. Teman-teman sudah sampai di kota Magelang. Saya tidak lewat terminal Magelang, tapi saya mau lewat kota ini, teman-teman. Mas. Dari Artos langsung lurus, nggak lewat terminal. Kita masuk kota Magelang, itu ada wisata budaya Gunung Tidar. Wah, pada goes, pada foto-foto selfie. Wih, cakep sepedanya, wih. Brongtom semua. Sally. Pada si pas sepedanya terus itu tuh, Kalifat. Wah, udah sampai Magelang ya kan. Ada banyak mas, ada Maret apa, Maret apa. Ya. Nih suasana di Pasar Magelang, Pasar Buah. Ini terkenal air mancurnya mas. Sini. Ya, tapi malam minggu biasanya disetel. Sebelah situ tuh, air mancurnya cakep, bisa joget-joget. Kayak punya ini, Singapura. Iya. Pit. Pit, teman-teman. Masuk Magelang jam 8.19 malam. Oh, pada geser. Wester. Wah, ramainya di alun-alun Kota Magelang. Ini hari ini air mancurnya kali, Pak. Ini bentar lagi entar nyala nih, bentar lagi nih. Tuh. Lagi pada nunggu kayaknya tuh. Bisa parkir kalau mau. Tuh. Ramai banget alun-alun Magelang. Sama nunggu. Hah? Salim mau nonton. Bobo. Tuh mau nonton parkir sini tuh. Ya itu udah penuh parkirannya. Oh. Tempat ada di situ. Oh, aku. Itu enggak itu. Nah, ini teman-teman tembusnya di Jalan Magelang lagi. Jadi sudah melewatin terminal.
pemirsa, di jalan ini cukup padat. Oh, bukan yang ini. Setang nih Mas Eko. Setang. Kalau lurus ke Bawen, Semarang, kita ke kiri Temanggung. Ya, sekarang sudah masuk Secang, teman-teman. Kita lewatnya rutenya lewat Temanggung, Parakan ke kiri. Sekarang masuk pukul 8.40 malam. Ada agennya sini. Wih, enggak ada terus. Wah, segeng raya terus. Dia enggak mampir terminal Secang dia. Terminal Secang ada di kanan, teman-teman. Itu dia Terminal Secang. Oke, teman-teman, sekarang masuk Terminal Temanggung pada pukul 20.55. Ya, ngeblur. Jalan mulai menanjak. Terus. Kota Temanggung. Oleng bak ya? Oleng. Ya berjak. Udah begitu ya, FPV ya? Kemudian kali ya? Kayaknya. Bundaran Temanggung, kita ke kanan. Inilah teman-teman kondisi jalan dari Temanggung menuju ke Sukorejo. Kondisi di tahun 2020 ini jalannya bagus banget, aspal. Oh, rumah sakit Besti Wangyo. Perboden kalau ke kanan, jadi kita ke kiri satu jalur. Ini jalur habis Cebong Jaya, bis yang Magelang Wonosobo. Oh kan Parakan, bis ini Parakan Temanggung, bude yang terkenal di Temanggung ini Parakan. Alun-alun Sukorejo. Setelah ini kita masih melewati beberapa tikungan ekstrim sampai ke WLRI Jalan Pantura. Mobil ke kanan, Perboden, kita harus ke kiri.
Bundaran Sukorejo. Ya, malam minggu di alun-alun Sukorejo sepi teman-teman. Di sini banyak tulis agen-agen bus tuh, Santoso. Tak kiri Pris, ke kanan balik lagi, terus salah ke kanan lagi, balik lagi ke panggungnya ke Magelang. Ya teman-teman, kalau lurus itu adalah menuju ke Limpung. Jadi teman-teman jangan salah jalan. Kalau mau menuju ke Tol Weleri, ambillah ke kanan, kalau lurus ke Limpung. Itu lurus ke Batang. Nah, kita ambil kanan. Tuh, ada pelangnya Weleri Jakarta. Ini bunyi glodok-glodok karena shockbreaker-nya mati. Shockbreaker depan. Masuk parkiran, bunyinya malang. Oh, buka tutup, coran. Ya teman-teman, ada perbaikan jalan ini, buka tutup, coran. Oh, perbaikan jalan teman-teman. Wah, unit Kebumen. Kita sampai Kebumen sekarang berarti. Kebumen Sukorejo maksudnya. Bawang, Limpung, Pekalongan. Weleri, Semarang, lurus. Kita lurus, guys. Kalau Limpung terlalu kecil jalannya, ngeri. Mana kalau tadi sore bis antri nih, macet bener. Apalagi ada bis-bis pada ini, pada berangkat bareng kan ke Jakarta. Iya. Sore tadi aja, maghrib sini bis udah padat tuh. Jadi yang dari arah sana ditutup dulu. Lockdown. Lockdown dulu. Oh, ini udah jadi nih baru. Sama plat B juga. Plat B. Plat B juga tuh. Oh, kanan tuh kalau pagi besok cakep banget pemandangannya tuh. Sini teman-teman, yang jalan ditutup harusnya kan lurus menuju ke Weleri. Nah, ini dialihkan ke kiri, lewat jalannya sempit. Ternyata dialihkan. Kok dialihkan ya? Lockdown berarti ya? Dibiarkan. Ya,
bisa berperan. Tadi kan kita sono lurus nggak boleh. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10.19 malam. Ini masih di daerah Sukorejo. Perkirakan sampai Jakarta subuh lah. Ya, jam 3, jam 4. Hampir mendekati subuh. Ini saya baru lewat sini nih, sejak tadi jalan ditutup. Entah ada apa tadi jalan ditutup. Bus kalau lolos ini sempurna ya. Stop. Ya kan? Sini banyak sekali masjid. Ya, itu ada warga yang sedang berjalan-jalan malam. Oh, ada yang nongkrong di warkop. Tapi kalau kata guru ngaji mah mendingan ditabrak udah katanya, daripada kita yang celaka nanti soal ngubur gampang. Bawa bajunya buka. Iya, bajunya buka, benar. Iya ini... itu Pris, kata ulama gitu Pris. Jalan ujung udah kita jangan menghindar, nanti takutnya kan celaka sama yang belakang, sama yang depan kita nggak tahu. Sangat gelap teman-teman. Iya. Maju lurus bu ya. Iya, yang penting sawah kan. Bajunya buka lah. Apakah kita melewati jembatan? Assalamualaikum. Mana ini, mana tinggi banget? Wah, tinggi banget tanjakannya. Ya, ini tanjakan. Nah, ini kiri gak ada penduduk nih. Kanan kiri ini pohon semua. Wah, nanjak tinggi banget. Jatuh meraung-raung. Nanjak lagi. Thank you.
banyak sekali pohon-pohon bambu, teman-teman. Fokus terus ya. Sudah mulai banyak penduduk. Ini yang tadi ada penutupan jalan, jadi kita dialihkan lewat jalan agak mengecil, bukan lewat jalur utama yang ke Sukorejo itu. Entah ini masuk daerah mana nih. Ini kanan ada pohon karet. Belum pernah, Bu, deh. Iya. Tahunya jalan utama tadi. Kan ditutup tadi. Iya, tahunya. Iya, ditutup. Sama tembusnya sama. Kanan Pekalongan Batang. Oh, kita kanan, Be. Saya enggak kiri-kiri. Nah, harusnya di bundaran ini saya ke kanan, teman-teman, tapi saya malah ambil ke kiri. Tuh ketemu plang, teman-teman. Lurus ke Parakan Temanggung, kiri Weleri Kendal Semarang. Ya, kita ke kiri. Belok kiri ke Jalan Arkadi, Jalan Sucu. Ini ada lagi nih. Salah berarti dari sana lagi, balik lagi tadi lagi. Serius? Iya, makanya jalan kayak sama. Nah, kita ke kanan, lupa saya. Sama ini jalan. Teman-teman, ternyata kita salah jalan. Balik lagi. Kita ini balik lagi. Tadi tulisan bawang tuh mana non jadi sebenarnya? Hah?
yang tadi perboden kan? Bukan. Ini jalan yang tadi dicoran. Ya udah, saya kok situ saya tahu tadi. Sama teman-teman, balik lagi. Tadi kita ke kanan, Pis. Enggak apa-apa lah. Kita mau terbalik, teman-teman. Betul, Pak Masrat Limpung, Mas. Gara-gara ditutup jalan. Ada tulisan bawang, kita ke kanan bukan ke sini. Jadi ini balik lagi ke alun-alun Sukorejo. Posisi kita kan tadi dari kiri itu. Nah, tadi saya juga bisa sebenarnya lewat lurus langsung kan, nggak tahu kalau jalannya ditutup. Iya nggak, please? Iya. Ya udah, berarti kita ke kanan nih. Lewatnya Limpung, Batang. Oh. Ini sama nih di belakang kita dari tadi ngikutin. Dia bingung juga tuh. Cepat aja suruh ke kanan. Hah? Lurus. Nah, ini udah aman, gua udah tahu. Berarti ini dari lewat Pekalongan, Bu, deh. Iya, tadi juga dari tutup gitu. Ya sama aja. Cuman jalan lebih ekstrim, Bis. Hah? Limpung nih. Aku pernah lewat sini, Pak.